Jangan lupa subscribe, tekan lonceng juga. Oke, jom kita start. Sekarang first sekali kita kasih masuk telur, then kita kasih masuk minyak. Lepas tu kita cuba kasih putar kalau dia berjalan, tapi rasanya tidak berjalan lah yang di sini. Then kita pelan-pelan kasih masuk tepung lah. Masuk macam tu. Kalau malas sangat tak kasih masuk sajalah sekali. Okey, masuk. Itu dia. Masuk tepung sampai habis. Ni lebih kurang dalam 2 cup ah. Okey. Lepas tu kita kasih masuk sedikit gula, baking powder dengan soda bicarbonate. Yang ini susu tepung. Kalau guna dan air lah. Tapi kalau guna susu cair tidak perlu masukkan 2 bahan air dengan tu susu tepung lah. Okay, kita gaul. Kita biarkan mesin gaul sampai rata. Okay, kita putar. Pastikan adunan serata. Jadi tidak perlu pusing, tapi sebab kebosanan kita boleh kasih pusing-pusing juga lah untuk membantu adunan tu jadi sekata. Tepung-tepung di tepi tu jangan lupa untuk kasih masuk dalam tu adunan lah. Okay. Yang tidak termasuk betul-betul, tidak tergaul betul-betul tu, itu kita terpaksa manually kasih masuk, ataupun boleh juga lah kasih tap, kasih masuk dalam tepung, lepas tu kasih jalan balik mesin. Tapi di sini saya tidak buat macam tu lah. Just gaul-gaul guna sudu. Okay. Tepung-tepung yang tidak pecah tu kalau nampak timbul pastikan kasih pecah lah supaya memang adunan tu betul sekata. Gaul-gaul. Okey. Siap. Tidak mau turun. Okey, gaul lagi sekali. Mesin ni beli di Shopee je, murah cuma satu dalam 57 ataupun 37 kalau tidak silap sebab masa promotion. Kita kasih stop. Okay, kita cek lagi sekali adunan sempurna sudah mix. Tapi ini terlebih cair lah sebab sepatutnya dia ada pekat sikit. Tapi kalau macam rasa mau kasih pekat balik, boleh kasih masuk tepung ekstra lah. Okay, di sini kita kasih panas mesin untuk waffle. Sebab kita memang membuat waffle juga lah sebenarnya dari awalnya. Okay, tunggu panas. Lampu hijau waktunya belum lagi. Kita tunggu.
lama juga menunggu nih. Sebab mau tunggu dia betul-betul panas baru boleh simpan itu minyak untuk pan lah. Oke, sudah off. Oke, kita buka sapu minyak, guna tisu ataupun berus lah, tapi di sini saya guna tisu sebab berus tiada. Berus hilang, entah di mana dia hilang, missing in action. Oke. Ini ialah set breakfast lah, breakfast untuk anak-anak. Dia kecil secara. Ini maker ni pun beli dari Shopee, harga dia dalam RM21.90. Oke. Yang ini terpaksa main tekan-tekan sebab dia terkembang. Oke, lampu hijau menyala balik. Jadi sekarang kita kena tunggu dia untuk masak lagi lah. Machine waffle ini dia sangat ringan lah, jadi memang sangat-sangat senang untuk dibawa di mana-mana. Lepas itu dia kecil, lebih kurang size satu tapak tangan, tapi besar sedikit lah. Oke, kita mau tekan, tapi tidak digalakkan untuk tekan lah, takut uap panas dia tuh. Oke, kita biarkan. Bila lampu hijau sudah padam, jadi maknanya dia sudah ready untuk dimakan lah. Bukan untuk dimakan, untuk diangkat dan dihidang. Tapi sekarang belum lagi lah, hijau masih menyala. Oke, ready sudah. Oke, lampu sudah padam. Oke, kita kasih biar lama sedikit. Masa untuk buka. Panas. Oke, guna chopstick. Panas. Berhati-hati ya, memang sangat panas nih. Oke, kita tarik keluar. Siap. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you, bye.